jelasin kenapa gue sempat berdebat banget dengan ini. Editor gue sendiri. Ini laki apa perempuan sih dia ini bang? Cuman, sebenarnya bang, gue gak berdebat soal apa yang dia bilang, karena tetap kami meyakinkan apa ajaran kami yang kami anut selama ini, itu doang. Benar. Yang kami debatkan, what's up? Bruno Lopez Senji, kita mau lagi bareng Dusun ini, Kongsu Pidul! Nah, gimana kabar kalian berpies? Anjay, gue spell guru bukan sabun people yang gede. Min! Akhirnya, Bapak Sabun setiap hari kembali menemani kalian, para the best jiwangnya yang tim gue. Tapi aslinya tuh gue kalau abis upload, gue baca komentar-komentar kalian tuh kayak gue anjir semangat banget setiap hari. Gue pengennya tuh sehari dua kali bikin konten sampai tipes. Janganlah bang. Gak mungkin. Cuman kalau ngeliat komentar nanti kalian tuh bang, gue dari daerah ini udah hadir. Wah baru pulang kerja, pas banget atau makan disuain sambil ngopi. Wah gue respect banget. Ternyata gue emang bener-bener bisa menghibur kalian. Bisa menemani kalian di saat gabut. Bisa menemani kalian di saat baru diputusi pacar lo yang goblok kalau itu. Iya benar. Bisa menemani kalian di saat sagene lo lagi muncak nih pengen buka YouTube biru. Eh ingat banget Resuhen sampai keluar kepala sagene. Itulah gue. Ya udahlah ya, daripada lo bikin kata kunci stepmom terus, mending langsung like di bawah. 20 ribu like seperti biasa tembusin guys. 20 ribu like standar kualitas sabun people the best ngerti. Dan gue masih berharap semoga bisa tembus 3 juta subscriber, karena subscriber itu adalah impian para ibu rumah tangga. Subscribe di bawah tembusin 3 juta subscriber. Let's go. Oke, apa ini yang pertama? Yang pertama, disclaimer, ini bukan aku yang pendek, tapi dia yang ketinggian, oke? Ya, ya bukan lo yang pendek. Ngapain lo bang di situ bang? Bener. Ngapain lo di situ? Ada yang mari, ada yang kawaii, mampir sini. Ih. So, gua lagi ada sama siapa namanya kak? Nama aku atau nama cosplaynya? Oh, nama, bukan nama bapakmu. Kakak bebas. Bebas. Aku Andin. Andin. Oh, namanya Andin. Andin. Pura-pura budek lo, pengen ngerapetin aja lo, pura-pura budek. Itu. Kakak ini lagi cosplay apa? Aku lagi cosplay ada Wong dari game Resident Evil. Oh, dari game F-file. Resident Evil yang ada Wong. Oke. Okay. Okay. Kakaknya lebih suka anime, game atau VTuber? Aku lebih suka anime. 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 Apa yang bikin kakak suka anime? Soalnya ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Itu kan ya anime sih, tapi emang ada anime yang jelek ya? Ada waifu. Ada. Ada lah. Tapi gua demen dia guys, daripada yang kemarin itu nanya kayak orang belum makan 6 hari cok, mending dia sih. Habis punya. Ada. Guren. Guren dari, aduh aku lupa. Warino Sharaf. Iya kalau enggak salah. Kalau enggak salah, iya. Ya. Kak, aku ada challenge. Katanya mau bilang ara-ara ulu atau Yamete Kudasai. Kurang ajar. Lo jago itu juga eh. Gua setuju malu Anto. Bisa. Enggak apa-apa coba aja. Ara-ara aja oke coba. Ara-ara. Ini. Tiba-tiba ukuran Joninya Wanto mendadak menambah beban jadi sekilo 7 kilo. Kesian banget, kok bisa jahat? Damage-nya kritikal guys. Damage-nya kritikal guys. Kritikal. Aduh. Oke. Terima kasih kakak. Nah, gua jamin habis ini Wanto ke kamar mandi. Ngapain bang? Nongkrongnya di kafe. Hal mahal ya. Elah, elah, ini terus. Kan langsung di ulti lo kan. Bang, ya gak gitu juga bang. Iya. Gak skill gitu juga dulu lah. Itulah kenapa di Mobile Legend tuh ada skill 1 dulu, farming-farming dulu. Gak langsung bambum-bambum. Bener-bener. Skill 1 dulu dong. Tapi lo lemah sih. Gak berani geber saraf piloid lo. Ora, iki cara konsep piye Kang? Kadhe gawe untran-untran kaya ngene bentuke. Indomarsi. Indomarsi. Apa ini? Ngerti aku. Wong ke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Umpamane. Ya enggak cocok ambek Indomaret ya aja Indomarsi, ngono lho. Iya, iya. Umpamane ning jowo. Indomarsi sekalian. Kaya ngene iki lho Kang. Indomarsi anjing. Indomarsi apa? Tiga alasan kenapa aku jadi orang Indo. Bule pink emang nih, gua jamin kalau ini semuanya pink. Enggak maksud gua tasnya pink, iya gitulah. Bisa jongkok.
jongkong. Jongkong. Kayaknya setahu gua tuh di mana-mana juga bisa jongkok, Cok. Makan bisa mie pakai tangan kanan. Enggak, bentar dulu nih. Orang makan pakai tangan kiri emang, Bo. Orang Indo juga enggak ada yang makan mie pakai tangan. Iya, perasaan. Nyalahin sedikit sih emang. Kalau sakit bilangnya waduh. Oh, gua ngerti nih. Mungkinnya sebelum di Indo kalau sakit ngomongnya Nah, ini dia nih. Ini apa ini? Asik. Kolaborasi yang menegangkan ini. Kalau ngedit bagian kayak ini paling lama, di zoom dulu sama dia, di screenshot, di print habis tuh. Iya, iya, iya. Kambing, kasih tau Neng. Terus. Iya, iya. Santai aja dulu. Udah bisa gue jamin 99% laki-laki di Indonesia tidak melihat apanya? Wajahnya, tapi melihat anunya, pagar belakangnya, guys. Oh, ini mekaniknya. Mekanik gitu lah. Mekanik. Gua enggak ngerti manusia sekarang ada mekanik ternyata gitu ya. Mekanik apa ini? Mekanik. Tolong jelaskan dulu nih, mekanik apa? Tabung gas LPG. Juga. Terus saat selain mau ya, misalnya minta peluk sama cium, boleh? Itu biasanya kalau gue iseng sih ya, misalnya lagi ngisi acara gitu kan. Apalah, terus ada cewek ini cakep nih, gue isengin aja. Misalnya foto dong, cium dulu gitu. Tapi beneran kadang dicium. Kalau misalnya gue beneran dicium emang lo gatel. Iya. Boleh gak? Asik. Apa sih? Apa sih? Ngapain sih? Bingung gue jawabnya gimana. Cewek yang lo demen gimana? Cewek yang lo demen gimana? Ngomong kok begitu? Enggak ada kriteria khususnya juga sebenarnya kalau dilihat secara fisik. Cuma ya yang bening-bening sih biasanya. Sama iPhone. Mau bening? Enggak, itu mas sekedar ini aja, pemanis aja. Enggak bening. Enggak bening, tapi gue berhasil dapetin yang bening-bening. Gimana iya? Tuh? Iya. Transparan. Ini tuh cuma yang tahu sih. Transparan. Ini tuh cuma yang dari kuku gue. Emang nih coba biar netizen aja yang ngerate Nindi sama Dea, pilih mana, voting di komen. Iya, ya jelas ya, yang mana iya, ya? Iya, iya, iya. Ngapain, Bang? Dea lah. Gimana sih? Tabung gas LPG paling dicari masyarakat gitu. Maksud gua tuh karena benar. Ada subsidinya gitu. Karena kan iya benar. Masa benar, lo pilih tabung gas yang ada subsidi di... gimana sih? Tahu. Langkah ini kalau abang enggak seromantis aman Jaya. Enggak usah lagi hubungin adik. Sapa Manjaya, Cuk. Sapa Manjaya. Gedek-gedek. Berarti sekarang takaran itu pacaran standarnya itu aman Jaya, yo. Heeh. Jaya itu siapa lagi? Jaya. Woi, aneh nih masyarakat. Takengon bener meriah tuh sekarang. Pacaran tuh takarannya aman Jaya. Enggak diputusin lo. Aman Jaya nanti. Wih deh. Pakai sapu lidi, tongsis ya. Nah, tadi dulu yo, ini di daerah kita yo. Jangan-jangan kawan kita pula nih yang pesta nih. Siapa ini? Ini di daerahku ya, Cok. Ada kebayang gitu emang. Iya, sumpah gua enggak ini. Gua kira Adul pakai jilbab anjing, sumpah, Cok. Adul pakai jilbab. Gua kira Adul pakai jilbab, Jo. Boleh lah tongsis ini. Mantap betul ini, kreatif banget ini. Tarik, Bang. Buat pengantin laki-lakinya tolong jangan sok lemes lo di situ. Di situ sok gini, malam. Ingat lo jadi beruang kutub. Pengalaman banget. Apa lagi ini, orang enggak jelas ini. Dengan editor gua sendiri. Soal dia, cuman gak jelas gua gak berdebat soal apa yang dia bilang karena tetap kami meyakinkan apa ajaran kami yang kami anut selama ini itu doang. Good yang job. Kami debatkan. Bener, Bang. Bener. Dia laki atau perempuan? Nah, kan sama, Bang. Dan editor aku juga mikir dia laki atau perempuan. Dia perempuan, guys. Dia sempat sur juga waktu itu. Kok bisa? Dia sumpah dia sempat suka juga, guys. Agak cantik juga dia bilang kan. Dia bilang kayak gitu. Tapi setelah gua selidikin ternyata dia laki. Oh, perdebatan kami pun habis. Dan agar Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Apa? Iya, padahal dari dulu rukun-rukun aja kayaknya. Iya. Lu cocok jadi DPR sekalian.
Elia tuh kalau ngomong secara geologi, teologis, geografis, ekonomis, higienis, tragis. Makasih bang. Kayak emosi kan. Nangis dia. Nanti bentar lagi dia bang. Ya emosi sih kalau soal menghina itu pasti emosi. Tapi iya benar. Dia meyakinkan ajaran dia, menguahkan ajaran dia itu ya bebas. Karena kita benar. Juga begitu kan. Agama kita Ade, harus kita. Tapi kalau udah saling ngejek itu nggak benar. Jangan menjelekkan kamar orang lain. Benar benar. Itu permasalahannya. Benar. Lu nggak boleh kayak gitu. Sorry ya cuk, gue mendem beledos. Di sisa hantu, arek hantu. Wanging. Versi Jawa ya guys. Apa sih? Iya yeah, versi Jawa, mabok versi Jawa. Mabok. Yang terakhir ngapa bang? Apa ini? Mungkin lu. Beranggapan kerjaan lu selama ini sia-sia, gak berguna. Lu gak pernah ngeliat ini sih. Ada lu yang lain yang gak lebih berguna tapi dikerjain sama abangnya. Iya ya. Ngapain bang ditunjang? Buat fondasi gitu, cagak biar ngapa bang? Dicasih cagak ngapain? Pake lidi. Lihat itu. Kayak ranting lagi, emang bukanya bisa nahan. Bukannya serius lu dia, cok. Es batu ini. Sayang banget, cok. Asli. Bagus ya. Ini baru cok. Enak betul. Tajam betul itu. Satisfying cok. Enak betul liatnya. Ini anjing jatuhnya ngeliat kayak gini. Kok sak nih bang. Orientasi lo beda bang. Enak aja gitu kok ngeliat kayak gini cok. Enak cok. Enak. Tapi aku baru tahu loh, es batu bisa digituin, dikerok gitu. Bagus sekali ya. Es parut. Nah ini. Ini di kulkas nih. Padahal dari tadi dibikin es teh udah jadi 10 biji itu. Emang boleh seganteng ini? Emang boleh menggemaskan ini? Emang boleh seenak ini? Santai. Emang boleh segitu ini? Kenapa lo, Mbak? Bilang gak boleh siapa? Gue... Selu nape? Kok ngegas? Lu lama-lama resah nih. Ya, sama yang namanya emang boleh nih mau sampai kapan sih trennya? Pertama kali mencetuskan emang boleh siapa sih ini sebenarnya? Nah itu pertanyaan gue guys. Dari siapa awal ya? Tren itu satu emang boleh. Satu lagi Nadia Omara. Itu dari Nadia siapa tuh? Sampai sekarang aku gak tau. Kita Nadia Omara yuk. Subscribe. Wah anjing subscribernya rupanya ini cok. Pinjam 100. Nah itu siapa lagi tuh? Siapa tren-tren ini penemunya pertama itu siapa? Bahagia lihat anak punya teman tambah. BTW anakku yang oren. Mana? Yang mana? Kayak nggak ngerti kan dia? Anaknya yang kucing. Aduh, tak kelihatan. Ini pasti mak-mak sini. Anakku yang oranye. Yang lagi viral. Ini. Ngapa maksudnya? Ngapa? Kenapa lo mbak? Makan jeruk lo. Cewek yang lagi viral, tolong lah bro, tolong banget nih. Kalau viral yang gitu-gitu kasih link gitu, kenapa sih? Saya makan nasi, dia makan tempe. Saya polisi, dia. Halo bang, saya lagi bang. Iya. Ya, jangan gitu ngapa? Di belakang kita ada BMW 528i F10. Yuk, kita review aja. Asik. Elit nambah gigi sulit, kena juga, gak ada habisnya di sosial media. Gak ada habisnya, aduh mekanik aja lu semua. Daripada masuk bayar poli. Juga sih. Dibales lagi. Usaha sih, daripada beli mobil, gaya doang, coy. Mending usaha, duitnya keputer gitu, jadi bisa untuk aset gitu loh. Hahaha.